Hari ini hari Sabtu tanggal 4 Desember. Saya lagi ada di stasiun kereta api, lagi nunggu kereta untuk ke Persipi. Mau lihat Christmas pageant tahun ini, jadi keseruannya bagaimana dan ada apa aja? Keep on watching. Udah di dalam kereta, kira-kira sekitar 5-6 menit perjalanan kita akan sampai sana. Hai, udah sampai di city. Pemandangannya ada banyak orang. Nah, saya kasih lihat pemandangan di depan seperti apa. Semua orang sibuk dengan ponselnya masing-masing. Ini Christmas light. Dan ini giant Christmas tree. Rame ya, malam mingguan. Rame di sini teman-teman, malam mingguannya kita di city. Masih jalan ke tempat Christmas pageant-nya berlangsung di, kalau nggak salah, di St. George Terrace. Nggak tahu deh, itu deh. 4 tahun lalu saya ikut sama teman-teman meramaikan Christmas pageant-nya, tapi hanya sekali, dan tahun ini enggak, tahun kemarin juga enggak. Tahun kemarin pas COVID baru menyerang gitu ya, itu ditiadakan. Terus tahun lalu ada, tapi skalanya kecil dan berbayar, jadi kita harus beli tiket. Nah, tahun ini kebetulan COVID di Perth sendiri itu alhamdulillah aman terkendali. Kita di sini zero case. Jadi alhamdulillah event Christmas pageant ini bisa terselenggara lagi dan gratis, enggak berbayar. Itu teman-teman. Jadi event ini diadain setiap tahun. Biasanya di minggu pertama bulan Desember dalam rangka apa ya, kayak menyambut Natal gitu ya. Dan banyak orang antusias, mereka bawa anak-anak, keluarga untuk nonton bareng. Dan ini disiarin langsung sama salah satu stasiun TV nasional di sini, di Bali. Oke, kita
kita lihat ke depan, banyak banget orang yang udah on the way ke lokasi. Looks guys, banyak banget orang. Acaranya dimulai jam 7.30 malam. Dan ini masih jam 7 kurang 15. Kita lihat nanti. Ini belum seberapa, mungkin masih akan banyak orang yang datang. Di depan kita itu ya, ini itu adalah Bell Tower. Salah satu ikon yang ada di Perth City. Everybody boleh ambil topi satu. Kita pakai. Nah, balik lagi sama topinya. Ramai sekali, harus cari tempat untuk dapat posisi yang pas bisa, biar bisa lihat karnavalnya. Wow, panjang geng. Hampir 5 menit, 6 menit sudah. Kira-kira tahun ini ada Indonesia nggak ya? Oh,
Yeah.
Dus er weer Thailand, maar dat is de Thai traditional dancing. Dansen. Dag hoor meneer, goeiedag zeggen. Hier lopen de meisjes met de mooie lange sluiers. Hallo, bye bye. Aladdin! Aladdin! Thank you.
ibu dengar. Vader Christus, wat zegt u? Ho, ho, ho. Daar komt u aan, hè? Ja, 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 ja. Mooi, hoor. Ho, ho, look at de cadeautjes. Ja, ja. Oke teman-teman, itu tadi parade Christmas Pageant 2021. Oh, jauh gak di bawah? Lumayan dari jam 7.30 sekarang 9:15. Lumayan pegel berdiri. Udah tuwir ya, Cip. Oke, sekarang saatnya kita pulang dan gak tahu gimana pulang karena tadi kita berangkat pakai kereta dan semoga keretanya nggak penuh. Kayaknya sih penuh, nggak mungkin nggak penuh ya, Cin. Karena kebanyakan pasti pakai public transportasi. Nggak mungkin bawa mobil sendiri. Oke, okay, jalan kredit. Ya, jalan kaki. Kita ke... Hampir ngegelundung, Bu. Nggak lihat ada step. Sibuk sama kamera. Jadi, ya gitu deh. Rame ya, Cin. Nah, ada Maggie. Artis kita, Kak. Artis kita ini sakit pinggang gara-gara berdiri berjam-jam. Wah. Untung besok kerja masuk sore. Maggie libur. Hari ini untung libur, jadi bisa. Padahal tadinya gue ada jadwal di cancel. Bird City di kala malam, teman-teman. Oh, gak kebayang sih naik keretanya ini. Nggak kebayang sih naik keretanya ini gimana. Gantian. Wow banget. Oke deh teman-teman. Udah di dalam kereta, on the way pulang. Dan untungnya keretanya nggak penuh. Sepi. Good. Dan sampai di sini dulu perjalanan kita malam mingguan ini dari Perth City. Semoga kalian terhibur dan sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya. Dah. Stay healthy. Through the fields of our